Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Dalam merespon panasnya tensi ketegangan di Laut Cina Selatan, Amerika Serikat rupanya tidak bisa serta-merta menghadirkan armada kapal induk nuklirnya. Sebenarnya, ada dua kapal induk Amerika yang berada di kawasan Pasifik, yaitu USS Ronald Reagan, CVN-76, yang tengah sandar di Yokosuka, Jepang, dan USS Theodore Roosevelt, CVN-71, yang kini statusnya sedang lockdown di Guam akibat sebagian awak kapalnya terinfeksi COVID-19. Lantaran harus unjuk taring secara cepat di Laut Cina Selatan, jadilah Amerika menghadirkan gugus tempur laut dengan kekuatan utama yang berpusat di USS Amerika, LHA-6. Meski tak segahar kehadiran kapal induk nuklir, namun jangan remehkan USS Amerika. Ini adalah jenis kapal induk helikopter. Kelasnya serupa dengan Mistral kelas milik Perancis, yaitu sebagai Landing Helicopter Dock atau LHD, atau Amerika menyebutnya sebagai Landing Helicopter Assault atau LHA. Serupa dengan standar kehadiran kapal induk, USS Amerika di Laut Cina Selatan mendapatkan kawalan setidaknya dari kapal penjelajah rudal Ticonderoga kelas, USS Bunker Hill CG-52, kapal perusak rudal Arleigh Burke, kapal tempur pantai atau laut dangkal USS Gabriel Giffords atau LGS-10, USS Montgomery LGS-8, dan kapal bantu logistik USNS Cesar Chavez TAKE-14. Itupun masih diyakini ada kapal selam nuklir yang ikut dalam rombongan pengawalan USS Amerika, karena tentunya tak mungkin di bawah permukaan formasi serang Amerika dibiarkan dalam keadaan kosong. Dengan formasi kekuatan laut yang kuat, di atas kertas bakal sulit bagi Cina untuk nekat bila ingin cari perkara. Namun, kekuatan gugus tempur bukan sebatas pada kapal perang, melainkan Anda harus tahu apa yang ada di atas deck USS Amerika. Dikutip dari navalnews.com, 17 Mei 2020, terungkap dari foto yang diambil pada 18 April lalu, tepatnya saat USS Amerika melintasi perairan Malaysia. Diketahui kapal berbobot penuh 45.000 ton ini membawa arsenal kekuatan udara USMC yang lumayan lengkap dan terdepan. Dari foto yang diambil pada 18 April 2020, terlihat pada deck USS Amerika terdapat setidaknya 12 unit pesawat angkut tilt rotor MV-22B Osprey, 6 unit jet tempur stealth yang punya kemampuan short takeoff and landing F-35B, 4 helikopter angkut berat CH-53K, 7 helikopter serbu AH-1Z Viper, dan 2 helikopter SAR atau anti kapal selam MH-60S Nighthawk. Menurut sumber di navalnews.com, umumnya yang dapat dibawa USS Amerika adalah 14 unit F-35B, atau dengan menghilangkan skuadron Osprey, CH-53K, dan skuadron serbu AH-1Z Viper, USS Amerika dapat dimuati hingga 24 unit F-35B. Ini pernah dicoba pada Oktober 2019 yang lalu dalam status USS Amerika sebagai Lightning Carrier atau sang pembawa petir. Yang jadi titik perhatian dari komponen tempur udara di USS Amerika adalah keberadaan 6 unit F-35B yang ada di atas deck. Meski USS Amerika tidak membawa pesawat intai AWACS, namun beberapa F-35B yang terbang dapat membentuk jaringan miniatur AWACS. Dalam artian, ketika mereka terbang bersamaan, mereka masih dapat berkomunikasi satu sama lain dalam jarak tertentu, yang tentunya memperluas kekuatan radar mereka dalam mengendus lawan. Dalam operasi tempurnya, F-35B dapat menggunakan dua mode, yakni Stealth Mode dan Beast Mode. Stealth Mode artinya, F-35B hanya membawa biasanya 4 rudal AIM-120 AMRAAM secara internal, sehingga tidak ada penempatan persenjataan di luar bodi pesawat. Sebaliknya, Beast Mode artinya melupakan mode siluman dengan memasang cantelan persenjataan pada hardpoint di bawah sayap pesawat. Dalam full configuration Beast Mode, F-35B dapat membawa 8 unit AIM-120 AMRAAM dan 2 unit rudal udara ke udara jarak dekat AIM-9X Sidewinder.
dan konfigurasi ini pun dalam misi air superiority. Jika dalam misi ground support atau multi-role, konfigurasi pada hardpoint-nya pun bisa disesuaikan untuk membawa bom konvensional maupun smart bomb. Sekilas tentang persenjataan di F-35B, AIM-120D AMRAAM punya jarak tembak hingga 160 km. Sementara AIM-9X dengan thrust vectoring-nya dapat menguber sasaran hingga 40 km. Nah, itulah garda kekuatan udara terdepan Amerika di Laut Cina Selatan saat ini. Bila suatu waktu pecah konflik terbuka dengan Cina, maka peran F-35B dipercaya akan sangat menentukan pada babak pertama, sebelum pergantian pemain yang biasanya dilakukan oleh kawanan Hornet.